pas waktu itu saya lagi kegencet kerjaan karena awalnya saya nyupir dulu. Setelah berhenti nyupir, saya karena belajar jahit dulu waktu itu selama 2 tahun sama kakak saya. Itu ini kebetulan ada tukang jahit keliling juga. Akhirnya saya tanya, jahit keliling begini bisa dapat 30 ribu nggak sehari? Dapat. Nah, saya iseng-iseng bikin gerobak. Secara door-to-door udah paham, keliling udah muter-muter kampung dari komplek ke komplek. Keliling sekitar 25-an tahun. Ya untuk menjahit kehidupan. Ya ibarat kata cukup penghidupan aja. Kalau untuk kehidupan sih ibarat kata ya cukup. Tapi kalau kebutuhan yang gede ya kita cari utang dulu dah. Gali lubang, tutup lubang. Ada kalanya gini, ada penjahit yang proporsional, ada penjahit yang asal-asalan bisa dari konveksi kan gitu. Gak gampang. Timbang jahit begini aja sekian. Taunya duit doang. Tahu banget duit. Kita gak sedih kan. Cara rasa juga sulit juga. Kalau gak ada tukang jahit gak ada bakalan punya baju.